Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawa galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton web series Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya. Oke? Okay? Baper. Bro, Sony lagi. Eh, Sony, jangan main bahaya dong. Gue emang sengaja, gue pengen ngajak lo battle lagi. Gue bingung, gue penasaran, kenapa gue bisa ngelawan orang kayak lo? Gajis! Hei, kenapa diam? Gak apa-apa kalau lu gak mau battle. Tapi ada satu syarat, lu harus nyembah bos Sony. Betul tuh. Sama. Jangan mau kau nyembah si Sony. Yang bisa disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Betul kan, Man? Betul tuh kata Ajis. Betul tuh, tadi aku mau diajakin sama Sony tuh main battle. Hah? Battle? Iya. Yaudah, wow. Ladenin aja. Iyalah, ladenin aja. Cuma anak seperti itu. Kalau kalah juga nangis mereka. Betul tuh. Eh, Sony, kita oke aja. Ayo kita main di mana? Nah, ayo, sekarang kita main di mana? Tempat biasa aja. Oke, dah, ayo siap. Oke lah. Ayo kita berangkat. Awas kau nangis ya. Ini saatnya kita balas dendam, bos. Eh, Bang Wow. Jangan mau kalah kau sama anak ingusan itu. Woi, lu kalau ngomong hati-hati lu ya. Eh, kenapa kau ngelarang mulutku ngomong, ha? Emang ini mulut kau, ha? Cuma ada sih kau. Ah, udahlah. Lu pada mah ribut. Ayo, Bang Wow. Tunggu apa lagi? Nah, sekarang kau duluan aja. Oke. Kalian pada denger nggak sholat ajan? Nah, sekarang kita waktunya sholat. Ah, wakau, udahlah, ntar aja sholatnya. Sholat kan bisa ditunda. Sholat itu nggak boleh ditunda. Kata ibu oleh sunnah itu, kamu mau sebelum sholat mati. Ajis, Salman, ayo kita sholat. Ayolah. Ayo. Assalamualaikum. Mati kau sebelum sholat. Bos, lu ngapain sih? Biarin mereka pergi gitu aja. Itu pasti cara dia untuk menghindarin kita, bos. Jawabannya bikin gua gak bisa ngomong, Sek. Oke, sebelum latihan pakai bola, kalian jogging dulu, oke? Pemanasan, oke? Siap, Kak. Bagus lah, yang penting minimalnya tuh ilmu gak hilang. Benar juga. Masih urusan bola. Benar juga sih lu. Tapi gue udah ngomongin juga lu ngelatih anak-anak ya. Pak Koces, bener gak? Ya iseng-iseng lah, gak apa-apa. Tapi gue punya ide bagus loh. Gimana kalau mereka kita tandingin? Itu bagus, itu bagus. Biar kelihatan perkembangannya. Betul. Yaudah, berarti kalau gitu gue nanya dulu ya Pak Koces sama temen-temennya.